Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat. Para penyimak Uzma Media TV channel dimanapun berada, dan seluruh keluargaku yang tercinta, anak-anak sekalian. Ini panjang sekali ayat ini. Ini adalah orang-orang manakah ya yang dibenarkan untuk lalu lalang, dibenarkan untuk melihat aurat. Aurat dalam artian aurat ringan ya, leher ke atas, betis ke bawah. Ya kalau ibarat leher ke atas berarti tangan dari sini kelihatan enggak apa-apa. Leher kelihatan sini, sini enggak apa-apa. Kemudian betis ke bawah enggak apa-apa. Nah, tapi siapa-siapa yang boleh ngelihat enggak apa-apa itu? Umpamanya padahal ini wanita usianya masih 25 tahun, usianya udah 30 tahun, kan istilahnya masih muda banget gitu kan. Nah, siapa yang boleh melihatnya? Begitu juga artinya siapa yang mahramnya, siapa yang bukan mahramnya ya. Nanti kita lihat ayat ini berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma haraj, wala 'alal a'raj haraj, wala 'alal marid haraj, wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti a'mamikum ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum. Siapa-siapa orang yang dibolehkan? Coba lihat satu. Tidak ada dosa ya atas orang yang buta. Tidak ada dosa atas orang yang buta ya. Iyalah, orang buta apa yang mau dilihatnya? Nah, tidak dosa atas orang yang buta. Wala 'alal a'raj, dan juga tidak berdosa orang-orang yang cacat. Orang-orang yang cacat. Terus wala 'alal marid, dan tidak pula ada dosa atas orang-orang yang sakit. Harajun ya. Harajun itu keberatan atau larangan buat mereka itu enggak ada. Wala 'ala anfusikum, dan tidak pula ada larangan untuk diri-diri kalian sendiri. Antakulu min buyutikum, kamu memakan makanan yang ada di rumah-rumah kamu. Orang buta makan di rumah kita. Orang cacat makan di rumah kita. Orang sakit makan di rumah kita ya. Tidak ada larangan. Au buyuti abaikum, atau rumah bapak-bapak kamu, boleh kamu makan di sana. Au buyuti ummahatikum, atau rumah ibu-ibu kamu, silakan kamu makan di rumah ibu-ibu kamu. Au buyuti ikhwanikum, kalimatnya makan dulu di sini ya. Kalau makan itu berarti masuk ke dalam rumah. Ong kalimatnya antakulu min buyutikum, kamu makan di dalam rumah-rumah kamu. Enggak apa-apa, silakan. Terus au buyuti abaikum, au buyuti ummahatikum, au buyuti ikhwanikum, atau rumah-rumah saudara kamu. Boleh masuk ke rumah saudara kita. Saudara yang laki-laki, saudara kandung, karena ikhwan. Kalimatnya sini ikhwan. Saudara laki-laki kandung kamu, au buyuti akhawatikum, atau saudara perempuan kamu. Kalau sepupu gimana? Sepupu gimana? Dia bukan mahram kita. Ya. Kalau masuk harus minta izin dulu. Siapa tahu dia lagi enggak pakai jilbab. Nah, ini bapak kandung kita, ini bapak kita, ini mak kandung kita, ini ibu kita. Bukan sifatnya orang tua angkat ya. Karena orang tua angkat, baik dia laki-laki atau wanita, tetap bukan mahram seumur hidup. Ya, orang tua angkat bukan mahram seumur hidup. Dia sudah saya anggap anak kok, dia sudah saya anggap ibu saya. Sementara ini perempuan, ini laki-laki, enggak boleh. Seumur hidup mereka tidak pernah boleh diizinkan melihat aurat masing-masing. Walaupun aurat ringan itu, enggak boleh. Kalau mau masuk minta izin dulu. Allah sudah saya anggap anak kok gitu kan. Lalu masuk. Padahal anaknya masih usia, anak perempuan itu sudah usia 30 tahun, 25 tahun, 35 tahun ya, sudah bersuami. Yang jelas ini anak angkat. Ia enggak bisa, bukan mahramnya selama-lamanya. Terus saudara, saudara angkat juga enggak boleh. Kami sudah saling mengangkat persaudaraan. Enggak bisa. Ya, enggak bisa.
yang diizinkan itu apa? Saudara sepersusuan, itu baru boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan saudara sepersusuan hukumnya sama dengan saudara kandung. Gitu ya. Lanjut. Au buyuti a'mamikum, atau rumah-rumah paman-paman kamu dari pihak bapak. Nah, paman-paman kamu dari pihak bapak ya boleh masuk. Silakan masuk ke dalam rumahnya. Kenapa? Itu termasuk mahram kita. Ya, yang wanita dari pihak bapak, kalau kita ini umpamanya apa? Iya. Iya, ya, saudara kita a'mamikum aw ammatikum. Umpamanya ke rumah ayah. Nah, ke rumah ayah, ya, ke rumah Umi Sofna, nah, boleh. Kenapa? Ammatikum. Ammatikum itu adalah bibik-bibik kamu dari pihak bapak, dari pihak ayah. Ini Umi kan bibik kalian ini. Umi, kemudian siapa lagi? Umi Ijah. Nah, kalau amma a'mamikum ayah, kemudian Abi Fawas, ya kan? Kemudian ya, ini yang dimaksud dengan a'mamikum ya. Kemudian au buyuti ammatikum. Sudah ya, jelas. Jadi paman-paman dan bibi-bibi dari pihak A, dari pihak ayah, mereka itu adalah mahram kita. Boleh kita masuk, baik wanita atau ke rumah, boleh kita masuk. Dalam artian, lihat pun auratnya, dalam artian aurat ringan, boleh, enggak ada masalah. Lanjut. Au buyuti akhwalikum. Ah, ini. Atau rumah-rumah paman kamu dari pihak ibu. Paman-paman dari pihak ibu. Kalau bagi khatab ya, atau bagi fatan ya, dari pihak ibu berarti siapa? Hah? Papa, terus? Hah? Ayah. Ya, itu akhwalikum namanya, ya, dari pihak ibu. Tapi yang kalau yang tadi siapa? Paman dari pihak ayah, berarti siapa? Ah, gitu ya. Itu. Sofna berarti ke sana, Sofna boleh enggak buka rambutnya, lehernya nampak oleh paman mantu? Boleh, karena dia muhram. Ya, dia termasuk muhram. Nah, kalau bagi fatan ya, tapi istri paman mantu enggak. Istrinya enggak ya. Nah, cuma kalau seandainya yang perempuan, teteh panggil apa fatan? Hah? Bude. Ah, panggil bude. Maka di sini ayat berikutnya au buyuti khalatikum, atau bibik dari pihak ayah, maka bude. Macam itu ya. Kalau Muhammad, kalau apa itu? Khatab, maka yang diizinkan dalam hal ini yaitu akhwalikum, yaitu paman dari pihak ibu, paman dari pihak mama. Ya. Paman bagi khatab, bagi Muhammad. Siapa itu? Om Ridwan. Heeh. Terus Om Peri, ya kan? Kan begitu. Nah, atau au akhwa apa tuh? Au khalatikum. Bibik dari pihak ibu. Siapa bibik dari pihak ibu kalian? Amah Pipi. Ama Fira, siapa lagi? Hah? Ama Ika. Boleh kalian masuk ke dalam rumahnya, makan di rumahnya, dan dia tidak menutupi, tidak pakai jilbab. Boleh, enggak apa-apa. Oh, Ama Ika pakailah jilbab. Kami ini laki-laki ini, bukan kayak gitu. Kalian adalah keponakannya, ya, dari jalur ada jalur ibu, ya. Jadi itu ya batas-batasannya. Terus lanjut. Nah, kalau seandainya di luar daripada itu ya jelas enggak boleh. Terus au ma malaktum mafatihahu, atau apa-apa yang kamu miliki kunci-kuncinya. Au sadiqikum, ya, teman. Oh, berarti teman, orang-orang yang kamu miliki kunci-kuncinya. Maksudnya apa? Dia udah percaya abis sama kita, sampai-sampai kunci rumahnya dikopikannya, diserahkannya ke kita. Kapan-kapan kamu mau makan silakan masuk ke rumah, tapi bukan berarti bidang yang ini dia boleh melihat aurat istri kita. Tidak boleh. Dia boleh melihat aurat anak-anak gadis kita yang leher ke atas itu. Enggak boleh, enggak boleh. Tidak boleh. Ya. Ini hanya dibenarkan dia masuk ke dalam rumah ya dan makan. Tanpa seizin loh.
tanpa seizin. Ya, dalam artian apa? Kalau dari awal dia sudah mengatakan begini, ini kunci saya, kapan-kapan kamu datang ke rumah silakan saja, ya. Tapi tentu saja ada adab-adabnya. Apabila di dalam rumah ada perempuan, dia harus assalamualaikum. Kan begitu kan? Assalamualaikum. Boleh enggak makan di rumahnya? Boleh. Kalau jelas-jelas rumahnya enggak ada siapa-siapa, nah dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Tapi kalau ada siapa-siapa, wajib dia minta izin dulu, ya. Karena bagaimanapun di dalam bisa jadi ada perempuan yang belum menggunakan jilbab. Terus au sadiqikum, atau teman akrab kamu, sadiq yang kamu sangat percayai dia, laisa alaikum junah, tidak ada atas kamu dosa atau larangan, antakulu jami'an au ashtatan, bahwa kalian makan secara bersama-sama dengan dia atau makan sendiri. Jadi jangan sungkan-sungkan lah, itu intinya. Kalau di Jawa ini kan terlalu banyak sungkan-sungkannya. Sungkan, enggak enak, apa tuh? Ya gitu mbak. Hah? Banyak sungkan-sungkannya. Tapi dalam syariat ini, masya Allah, diberikan keleluasaan dan kelapangan. Antakulu jami'an au ashtata, fa'idha dakhaltum buyutan, maka apabila kamu telah memasuki rumah-rumah itu, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Masya Allah. Gak ada orang di dalam, tetap ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka ucapkan salam, ya, kepada diri-diri kamu sebagai penghormatan dari sisi Allah. Mubarakatan, salam yang diberi berkah. Tayyibatan, salam yang baik. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, seperti itulah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar kamu berakal. Maksudnya apa? Ketika akal dipakai, ini membedakan antara manusia dengan binatang. Ketika Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, maknanya ini membedakan antara manusia dengan binatang. Kalau binatang kan enggak ada cerita. Mau rumah siapa, mau halaman siapa, pokoknya nampak makanan garap, kan begitu kan? Main garap aja, izin gak izin bukan urusan, gak perlu dia minta izin. Maka para maling itu adalah orang-orang yang la ta'qilun, la ya'qilun, gak berakal itu. Maling itu mirip dengan binatang. Bedanya binatang tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum, kalau binatang maling tidak akan dihukum. Tapi kalau manusia maling, potong tangan. Kalau manusia maling, masuk penjara. Kan begitu kan, kalau manusia. Di akhirat nanti dia akan dihukum dengan hukuman sariq. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Tidak. Yang kakak adik hanya yang menyusu saja. Hah? Yang lain-lain seperti orang asing. Begitu. Allahumma arhamna bil Qur'an.